Hello, what's up guys? Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Ubud, tepatnya di The Kayon Resort. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Namun sebelum itu, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Selamat menonton, enjoy! Baik, kita langsung saja dari lokasi rumah saya yang berada di Legian. Kita membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai lokasi ini yang berada di Ubud, yaitu The Kayon. Dan sampai di sini kita langsung dicek suhu dan dicek vaksinnya tentunya. Untuk sekedar info, akses menuju ke The Kayon Resort jalannya cukup ekstrim karena sedikit kecil. Karena lokasinya ini sendiri berada di pinggir jurang, jadi harap berhati-hati jika Anda berkendara. Dan pas kita kesini juga pas lagi hujan. Namun semua perjuangan itu tidak akan sia-sia, karena jika Anda sudah capai di lokasi, dan lokasinya sangat bagus sekali, bisa dilihat di sini ada patung-patungnya juga yang bisa cocok banget untuk kita berselfie ria. Oke, silahkan menikmati video. Hai teman-teman, sekarang kita sudah sampai di The Kayon. Nah, di kali ini lagi ngadain promo untuk bagi teman-teman yang pengen liburan dengan harga terjangkau. Nah, sekarang kita mau turun lihat di mana kondisi sama fasilitas yang ada di sini. Ayo. Untuk sekedar info, di sini juga menyediakan penyewaan kamar yang VIP, yaitu kamar cottage-nya yang berisikan kolam renang di masing-masing setiap kamarnya. Dan ini dia salah satu kolam yang berada di sini. Ini dia, nampak pemandangannya begitu indah, teman-teman. Bisa disaksikan juga di sini ada tempat bersantainya setelah kita habis lelah renang. Dan setelah lelah berenang dan cukup puas kita berenang, kerang sekarang kita akan makan di restorannya. Ini dia hidangan yang disuguhkan, mantap sekali guys. Ada ayam, ada pizza dan kecing, dan pokoknya lengkap.
Nah, itu dia keseruan kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.